Ingat gak saya lagi dulu ditaruh di sini ya kan di bawah hujan-hujan ya? Lagi bocor, banyak bocor ya saya meneduh bingung. Ya. Di sini kan. Mana bapaknya Mas Denny malam-malam ngirim video atau rumahnya kejeblos. Iya, itu sepiteng. Oh, itu awal sepiteng. Itu enggak ada yang korban. Kalau ada yang korban mah anak saya sama suami saya kan jatuh ke situ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Med Kucing ya. Hari ini gue sebenarnya nggak ada tema ya, gue mau ngevlog. Cuman hari ini gue lagi beres-beres dulu ya ruangan gue buat tempat bikin protes ya. Yang penting iseng-iseng aja. Cuman gue dikejutkan tadi gue dengar suara handphone gue berbunyi, ada kayaknya ada SMS kalau nggak atau WA gue nggak tahu. Jadi gue buka, gue lihat, nah ini orang yang pernah dulu nolong gue ya. Serang aja nih, gue dulu kan lagi ngeplok di daerah Bogor tuh masalah, kalau nggak salah gue lagi masalah Sentul ya, sirkuit Sentul yang tentang balap motor ya, yang udah mungkin udah 2 bulan tahun kebelakang ya, 2 bulan kebelakang itu, 2 bulan lalu yang kebelakang. Cuman dia WA, ngatakan gue, dia bilang gini, Mas Medi, mau liatnya nih, dia ngasih tahu videonya ke gua ntar gua lihat ya kiriman videonya bahwa rumahnya pas kemarin hujan berhari-hari di Bogor itu rumahnya ada dia kayak sepanjang kira-kira panjang 2 meter dia rumahnya jeblos gitu, dia ngasih tahu ke video ke gua ya. Ya gua prihatin karena dia pernah nolong gua di saat lagi itu gua lagi itu saat itu gua lagi apa ya, ban gua bocor juga, hujan-hujan juga, pas tuh hujan-hujan tuh. Jadi yang itu gua bilang tadi dia tiba-tiba WA gua ya kan, katanya dia mungkin karena udah dia tahu nomor gua ya, jadi dia bilang seperti ini, rumah gua kacau apa jebol, bukan maksudnya itu jeblok gitulah kalau bahasa sekarang tuh longsor, katanya longsor kecil-kecil bukan rumahnya pas hujan besar gitu. Ya gua perhatiin, kayaknya gue mau main lah, mau lihat juga ya. Karena gue gak enak karena dia pernah nolong gue. Gue mau kesana dulu ya, gue mungkin beres-beres dulu kerjaan gue. Mungkin gue tunda dulu ya. Oke guys, gue gak panjang lebar lagi, udah gue mau beres-beres dulu ya. Mungkin gue langsung kesana aja deh. Ini biarin gue tinggalin aja dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue ya, Medi Kucing. Seperti biasa, gue hanya bisa mendoakan pada kalian yang telah aktif nonton video gue ini. Gak ada bosan-bosannya, gue hanya bisa mengatakan kepada kalian semua yang ada di seluruh Indonesia, gue hanya bisa mendoakan kepada kalian semoga ditambahkan rezekinya dan diterima amal ibadahnya, dan terutama kesehatannya ya. Cuma kalau kita banyak rezeki, banyak uang juga kalau kita gak sehat ya kan. Yaudah guys, hari ini gue udah jalan ya, mau menuju ke TKP. Sekarang ini gue masih di, kalau gak salah nih, masih di Jakarta Selatan nih, tepatnya pas mau arah yang mau ke Jatinegara ya. Ya Allah, semoga apa yang gue lakukan ini bermanfaat ya buat orang lain, khususnya juga buat diri gue ya. Gue jalan juga menuju ke arah mau ke Bogor ini, emang tujuannya emang sebenarnya balas budi ya. Karena memang gue kemarin lagi ada musibah kecil, seperti ban gue bocor. Nah, gue ketemu nih seorang yang namanya Mas Denny atau Bang Denny tuh, gua ditolong sama dia dan gua suruh mampir ke rumahnya karena emang waktu hujan. Gua bawa anak gua yang kecil ya, dan Bang Denny ini menyuruhkan agar gue istirahat dulu, menunggu sebentar ke rumahnya gitu sebelum melanjutkan perjalanan, karena ban gua ini emang bocor ya. Perjalanan melelahkan juga ya. Sekarang ini gue ada di posisi kayaknya masih di jembatan Royal Per atas itu, pas persimpangan Citerep kayaknya nih. Yaudah guys, tolong ya doain gue semoga gue masih sehat, bugar, karena gue memang mau, tujuan gue mau ke tempat Mang Denny ini ya.
lo sobatku, kawanku yang masih setia, yang masih nonton di video gue ini. Gue hanya bisa mendoakan seperti biasa. Semoga kalian beri kesehatan selalu ya. Kayaknya gue udah mau nyampe nih, tapi gue lewat arah jalur santai dulu ya, dekat Sentul kayaknya tuh depannya, gue mau sambil lihat-lihat nih ya. Alhamdulillah mau nyampe juga nih. Kayaknya ini deh yang pas pelang ini nih, belok kanan kayak ini. Jadi guys, kayaknya ini bentar lagi nyampe. Gimana gue mau ke tempat tinggal Bang Deni ini ya. Mudah-mudahan dia ada di rumah. Jadi guys, kita ikuti cerita selanjutnya ya. Halo guys, kayaknya ini gue udah nyampe ya. Ini udah nyampe gue di tempat rumahnya Mang Deni kayaknya dia. Jadi kayaknya gue mau ke dalam mau lihat bukti ini. Orang tutup ya, dia juga gue nggak tahu. Gue datang ke sini dia, gue belum datang ya. Cuma gue mau lihat ini ternyata bener ya. Nih lihat, patut seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Di sini ya? Om Mas Medi ya. Iya. Masuk. Ada bapaknya? Ada. Oh dia nih, Mas Deni nih. Masuk ya. Ya. Halo Mas Deni. Ini ya. Capek, oh Pak Tandi ya? Iya, maaf ya. Iya. Ini kemarin Mas Deni ngirim video kan? Iya. Yang masalah itu ya? Iya. Kenapa itu Mas Deni? Iya. Oh ini biasa, jeblos doang. Makanya saya ingat, saya juga tadi bingung Mas Deni. Nanya-nanya juga ketemu gangnya, akhirnya saya ingat nih, jalannya ini juga nih. Akhirnya kesini kan? Iya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ini Alhamdulillah sehat ya? Ini istrinya Mas Deni? Iya. Ukuran masih cantik masih muda juga ya. Saatnya. Ya apa ya, nona. Kan ini apa siapa nih bicara sama Mbak siapa?
Bu Mariati. Bu Mariati. Nah. Ini kan ingat enggak saya lagi dulu ditolong ke sini ya kan di bawah hujan-hujan ya. Lagi bocor banyak bocor ya saya mau neduh bingung. Ya. Ke sini kan. Mana bapaknya Mas Deni malam-malam ngirim video atau rumahnya kejeplos. Iya, itu sepiteng. Oh, itu awal sepiteng? Itu nggak ada yang korban. Kalau ada yang korban mah anak saya sama suami saya kan dijatuh ke situ. Iya juga. Itu selamat. Ya, untung aja selamat dan enak. Ya, sabar aja. Jadi juga, saya juga kan gak enak. Iya. Dulu pernah saya ditolong di sini, Mas Deni kan. Iya. Namanya Mas Deni kan orang baik. Iya. Saya juga gak WS, saya juga merasa gak enak sekali gitu. Iya, nah, coba mau bener gak saya mau ke sono. Gitu kan mau buktiin kalau bener-bener. Ya saya juga berarti ternyata gue lihat bener gitu. Iya, dari video Mas Deni yang dikirim malam-malam juga. Iya. Itu seperti itu. Saya juga waktu maghrib-maghrib itu ngejeblos itu sepiteng itu kaget. Kira suara ayam jatuh ke situ pada mah. Ngejeblos sepiteng. Oh, itu pas kejadiannya maghrib. Maghrib, jam 6. Nih, saya maaf nih Mbak Bu Mariati ya. Iya. Ini rumah sendiri apa ngontrak? Saya ngontrak di sini udah 3 tahun sebulan 600. Bulan 600 ngontrak. Iya, sama listrik. Anak saya 1. Enggak anak 1 ya. Yes. Sebenarnya gua ya gua juga prihatin ya dengan keadaan Mbak apa Ibu Mariati sama Mas Deni ini ya. Ini Mas Deni ini yang dulu benar-benar nolong gue ya di saat gue lagi mau bikin konten lagi itu tentang konten apa ya motor cross tuh tiba-tiba hujan pas bannya udah bocor ada Mas Deni ini lewat. Kenapa Mas? Cuman dia tiba-tiba ngajak gue suruh ke rumah istirahat dulu. Yang namanya gue salut lah dengan Mas Deni ini, dia cepatnya berarti menolong ya. Jadi gue bersyukur aja di sini gue ngopi, makanya gue kaget kemarin itu gue naruh motor aja nih pas di sini nih guys. Ini motor di sini nih, gue posisi seperti ini di sini ya. Gue nggak tahu nih. Gue juga nyantai di sini kopi, nggak lagi nyantai ngopi di sini. Ini lah kejadian nyata ya. Gue nggak tahu nih ini seperti ini kejadian. Gue sebenarnya prihatin juga ya. Gue hanya bisa ngedoain pada Bu Mariati ini atau Mas Deni ini semoga untung dia selamat dan beri kesehatannya aja. Gue hanya bisa ngedoain biar dia benar-benar dapat tahu ya. Gue doain dia juga bisa Mariati ini bisa punya rumah milik sendiri ya. Doanya gitu aja. Jadi gue berharap apa yang pernah Mas Deni tolong sama gue, gue terharu ya, benar. Ini gue juga percaya, gue kaget, nyata emang benar ya, nyatanya emang seperti ini. Jadi gue jauh-jauh ya dari Jakarta ke daerah Bogor ini ya, masih kawasan Madang ya. Jadi nyata benar. Jadi Mbak Mariati, saya mau nanya nih, ini benar kejadiannya itu gimana sih sepertinya sebenarnya? Aslinya kejadiannya? Kejadiannya itu sore-sore itu hujan. Anaknya yang punya rumah hujanan tuh. Yang namanya si Padang masih kecil, umur 3 tahun. Anak saya sama suami saya pada di depan, lagi pada duduk. Suami saya lagi duduk, anak saya lagi selfie-selfie. Pas anak saya masuk sama suami saya masuk ke dalam, ada suara gebrug aja. Saya juga sampai kaget. Iya. Itu pas maghrib-maghrib, kayak tsunami, saya juga kaget. Guys, kalau dibayangin merinding ya, cuman emang untung aja. Gak ada yang korban, iya. Untungnya gak ada korban ya. Saya bisa stres, bisa teriak-teriak. Iya, sabar aja Mbak ya. Saya anak saya satu masa, kalau gak ada mah bisa stres, bisa gila kan. Itu aja, Mas Deni. Saya prihatin ya. Dan Mas Deni ini Mas Deni ini yang pernah dulu yang gue bilang berapa kali gue nggak capek ini yang nolong gue di saat gue hujan-hujan. Mungkin ini suatu yang mungkin gue terpanggil ya hati gue ya. Gue juga nggak enak karena gue merasa beban. Gue jauh-jauh lu dari Jakarta ke sini gue untuk nengok benar nggak kejadiannya. Nyata itulah yang gue lihat tadi. Nyata emang benar dengan keadaannya. Yaudah guys. Gue mohon pada kalian yang telah nonton video gue ini, doakanlah supaya Mas Deni ini sama istrinya Bu Mariati ini beri kesehatan aja ya. Amin. Beri kesehatan, yang penting kan utama kesehatan ya kan. Gue gak tahu ke depannya atau mereka menjadi orang yang sukses juga yang punya. Alhamdulillah doain aja supaya punya rumah sendiri ya. Amin. Juga prihatin ya karena begini ngontrak. Mohon doanya aja pada kalian. Jadi guys, gue gak perlu panjang lebar lagi. Sampai di sini aja, jangan lupa like, comment, subscribe video gue ini buat motivasi orang yang mungkin
si Mas Denny ini doanya supaya sukses aja ya, semua punya rumah gitu aja lah gue doanya. Sebelumnya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini aja dulu ya cerita gue. Mungkin ini pengalaman buat gue ya. Jadi barang siapa yang telah kita menanam kebaikan, pasti kita juga harus membalas dengan kebaikan juga ya. Yaudah, sebelumnya sekali lagi gue terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.